produk satu ni memang laris lah, memang ramai orang cari. Rata-rata dekat Malaysia ni, kawan-kawan ibu dalam rumah dia mesti ada produk Zaitun. Asmaul Pohan, memang Zaitun ni salah satu produk yang memang memang terkenal. Memang orang semua tahu produk Zaitun. Selangkah lagi kau bergerak, aku tak akan teragak-agak tembak kau nanti. Nanti. Takkanlah kenduri tak boleh datang. Apalah salahnya? Di mana dia? Padulah ku sayang. Di mana dia? Padulah ku sayang. Badannya kecil, hatinya besar. Badannya kecil, padola hatinya besar. Narilah jauh, padola kamilah datang. Narilah jauh, padola kamilah datang. Hajatnya besar, padola bukan kepalan. Hajatnya besar, padola bukan kepalan. Burung merebuk, buronglah hantu di dalam hutan karang membuat karang. Ya wahai tuanku, janganlah ada orang yang mati. Mati apa ni? Tak apa. Dia menyambut kereta. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Jadi sebuah villa tinggal, mungkin semua tahu kot pasal villa Zaitun. Zaitun yang telah lama terbiak dan sekarang telah dibeli oleh Hotel Evelyn. Dan sekarang kawasan sekitar Bangalore Zaitun ni dijadikan parking hotel. Jadi sekarang ni hujan lebat, tak boleh nak buat rakaman. Saya stuck dekat Bangalore Zaitun ni, tunggu hujan berhenti baru boleh buat rakaman. Kita akan explore dalam dan juga luar kawasan Bangalore Zaitun ni. Memang sangat besar. Jadi sekarang hujan lebat. Tadi nak buat rekaman. Saya agak luar hujan lagi. Kita masuk dalam. Thank you.
Villa Zaitun ini dipunyai oleh seorang Datuk Seri Dr. Haji Mohd Yusof Teh, dikenali sebagai seorang doktor perubatan homeopati yang hartawan dan dermawan, serta memiliki sifat-sifat terpuji dan berakhlak mulia, jujur, amanah, sabar, rendah diri dan pemurah. Meskipun dikenali sebagai seorang yang hartawan, beliau mengamalkan prinsip kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan menumpukan perhatian dalam kerja-kerja amal jariah, terutamanya di klinik homeopati milik beliau. Di samping memberikan ubat secara percuma kepada pesakit-pesakit dari golongan tidak berkemampuan, beliau juga tidak melepaskan peluang untuk menyampaikan dakwah dan memberikan nasihat agama di samping mengambil berat terhadap masalah mereka. Datuk Seri juga sering berdakwah akan keluhuran dan kesucian agama Islam kepada orang bukan Islam. Namun beliau mengambil sikap berhati-hati sekiranya ada yang ingin memeluk agama Islam. Beliau berpendapat bahawa adalah lebih baik sekiranya diteliti sebab dan niat seseorang yang ingin memeluk agama Islam serta tahap pemahaman mereka terhadap agama Islam serta membimbing mereka untuk memahami ajaran Islam daripada terburu-buru mendorong mereka memeluk agama Islam demi mempertahankan keagungan agama Islam agar ia tidak dipermainkan ataupun diperalatkan oleh mana-mana pihak untuk apa jua keadaan di samping mengekang mereka dari keluar agama Islam dan murtad selepas itu. Berikutan dari kemampuan modal dan kesedarannya untuk menunaikan fardu kifayah, beliau telah mengasaskan syarikat Zaitun Industri Berhad yang merupakan syarikat perintis di Malaysia mengeluarkan produk suci dan halal khusus untuk umat Islam. Di sinilah bermulanya slogan gunakan tanpa was-was yang mencetuskan revolusi barangan halal dan suci dibuat oleh orang Islam untuk pengguna Islam. Suci, suci, suci kecantikan. Suci, suci, suci keceritaan. Sabun Zaitun kulit yang halus. Sabun Zaitun kinaran wajah. Haruman sejamba bunga yang mekar. Sungguh menyegarkan dan mempersonakan. Sabun Zaitun, anda boleh gunakan tanpa was-was. Datuk Seri dan isterinya, Tok Puan Ruqyah binti Abdullah, dikurniakan seramai 6 orang anak. Dua daripadanya lelaki iaitu Datuk Muhammad Raihan dan Datuk Muhammad Kamal, serta 4 anak perempuan iaitu Aisyah, Faridah Zaitun dan Siti Hajar. Kesemua anak-anak mereka ini telah pun mendirikan rumah tangga dan dikurniakan dengan 16 orang cucu dan 5 orang cicit. Datuk Seri menitik beratkan kerja amal jariah kepada kesemua anak-anaknya dan mengamalkan kaedah kebajikan secara berahsia, iaitu tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Namun untuk sesetengah situasi yang memerlukan lebih banyak pertolongan ataupun bantuan berskala besar, beliau membenarkan media massa untuk memaparkan sumbangannya agar liputan tersebut dapat menjadi pencetus motivasi untuk menggalakkan individu dan organisasi lain untuk turut sama memberikan sumbangan. Antara sumbangan dan kerja amal yang telah dilaksanakan oleh Datuk Seri adalah agihan tahunan beras dan makanan asas bagi fakir miskin ke seluruh negara dan menyumbangkan kepada program anjuran NGO seperti MADE, Kumpulan Al-Nida dan lain-lain. Derma bagi mangsa kebuluran di Korea, derma bagi mangsa peperangan di Kosovo dan Bosnia, derma bagi yayasan Merkazu di India yang menghuni 1,000 anak yatim yang dilengkapi sebuah hospital dan sekolah. Sumbangan tahunan untuk majlis berbuka puasa dan murih kepada masjid dan surau pada setiap bulan Ramadan. Adalah menjadi tradisi pada setiap bulan Ramadan, Datuk Seri bersama isterinya dan kesemua anak-anak dan cucunya akan mengunjungi rumah-rumah anak yatim, rumah orang-orang tua dan tidak berkeupayaan untuk memberi infak dan zakat serta sumbangan. Sekarang rumah ni dimaklumkan rumah ni dia dah bankrupt lama, pihak bank dah ambil. Jadi rumah ni dijual dengan harga 12 juta pada tahun 2013 tak silap.
Beliau juga sering mengunjungi kampung-kampung pendalaman dalam usaha mengenal pasti orang fakir miskin yang memerlukan bantuan termasuk membina dan membaiki rumah. Rumah ni sangat besar. Villa-villa. Rasa villa kot kalau banglo. So ni dia punya dewan. Menyumbangkan naskah Al-Quran, sejadah dan telekong kepada madrasah, masjid dan surau serta kaki prostetik kepada mereka yang memerlukan. Checkerboard. Sumbangan pembinaan dan kerja penambahbaikan masjid, surau dan sekolah agama serta pusat tahfiz Al-Quran yang disemadikan dengan nama beliau atas kehendak dan persetujuan penduduk setempat antaranya Dewan Tahfiz Al-Quran Muhammad Yusof Teh di Kuala Selangor, Sekolah Rendah Agama Datuk Seri Dr. Haji Yusof Teh di Melaka, Masjid Silaturahim Muhammad Yusof Teh di Gombak, Selangor, Masjid Dr. Haji Muhammad Yusof Teh di Mukim Pedas Negeri Sembilan. Yang ini projek pembinaan masjid ini telah pun selamat disempurnakan oleh anak sulung beliau iaitu Datuk Muhammad Raihan bagi menunaikan niat dan hasrat Datuk Seri untuk membina semua masjid yang telah lengkap dan telah diwakafkan kepada penduduk Pedas Ilir Negeri Sembilan pada tahun 2010, 19 November. Datuk Seri mengasuh anak-anaknya agar mengamalkan sifat takwa dan adil bukan sahaja sesama manusia malahan kepada makhluk Allah yang lain iaitu haiwan dan binatang. Beliau menekankan bahawa burung sepatutnya menikmati kebebasan untuk terbang bebas dan bukan dikurung dalam sangka. Dan sekiranya ingin membeli ikan, hendaklah di kolam yang besar dan bukannya di dalam tangki ikan yang kecil. Beliau juga tidak menerima perbuatan memukul atau menyiksa apa jua binatang dalam apa jua keadaan. Untuk menyokong usaha-usaha mempertahankan hak haiwan, Datuk Seri merupakan penderma kepada tabung SPCA Malaysia iaitu badan yang menghalang haiwan dari seksaan. Besar. Datuk Seri mengamalkan prinsip Islam dan tegas dalam membimbing anak-anaknya di dalam soal keagamaan sebagai bekalan dunia dan akhirat. Anak-anak Datuk Seri merasa bertuah kerana berpeluang mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar serta panduan sama ada berhubung soal perniagaan maupun soal hal ehwal agama pada setiap malam semasa hayatnya yang menjadikannya seorang ayah yang istimewa dan dikenang sehingga kini. Salah satu peristiwa yang masih terpahat di memori anak sulungnya iaitu Datuk Muhammad Raihan yang mencerminkan ketakwaan dan keimanan ayahnya ketika berlakunya rusuhan kaum 13 Mei 1969. Di waktu itu, Datuk Muhammad Raihan masih ingat keadaan di mana ibunya yang merasa cemas mengetuk pintu bilik ayahnya berkali-kali yang ketika itu sedang mengerjakan solat maghrib. Ibunya mengetuk pintu bilik mendesak ayahnya supaya keluar segera kerana khuatir para perusuh akan pecah masuk ke dalam rumah. Namun ayahnya tetap mengerjakan solat sehingga selesai. Sebaik ayahnya keluar dari bilik, beliau mengingatkan ibu supaya jangan sesekali mengganggu ketika dia bersolat. Dalam apa jua situasi kerana sesungguhnya Allah saja yang melindungi kita dari apa jua musibah dan kepada Allah saja yang kita memohon pertolongan dan perlindungan. Kecintaannya pada ketinggian dan kesucian agama Islam terselah bila ia sering memilih untuk mengunjungi masjid-masjid terlebih dahulu dan setiap tempat yang beliau dan keluarga lewati. Apabila keluar melancung ke luar negara, Datuk Seri tidak pernah meninggalkan isteri dan anak-anaknya walaupun untuk semalaman. Beliau akan membawa mereka bersama-sama ke mana-mana sahaja walaupun untuk urusan berniaga ke luar bandar. Kasih sayang yang begitu erat menjadikan beliau seorang ayah yang amat akrab kepada semua anak-anaknya. Datuk Seri berpesan kepada anak-anaknya supaya sentiasa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah berkata kepada anak-anaknya bahawa dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia rela dikembalikan serta-merta daripada menjadi orang sesat kerana tiada yang lebih penting dan berharga selain dari agama yang benar iaitu agama Islam. Di antara wasiat Datuk Seri kepada anak-anaknya ialah sentiasa membuat amal kebajikan dengan membantu fakir miskin dan meneruskan pengagihan beras kepada mereka setiap tahun.
Secara ringkasnya, amanat dan wasiat beliau diringkaskan seperti ini. Hulurkan bantuan kepada mereka yang miskin dan memerlukan. Jangan memburu, mengurung dan menyeksa binatang. Bebaskan burung-burung dan makhluk yang tidak berdosa. Nasihati orang lain supaya berhenti membuat kekejaman. Semoga anda juga memperolehi pahala. Setiap amal perbuatan pasti ada balasannya. Allah Yarham Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusuf Teh telah kembali ke Rahmatullah pada 15 Muharram 1425 Hijrah bersamaan 18 Mac 2003. Meskipun selepas ketiadaan beliau, legasi klinik hemopati Dr. Seri terus beroperasi meneruskan kerja-kerja amal jariah yang dimulakan oleh beliau. Anak-anak dan cucu-cucunya pula menjunjung tinggi amanat dan wasiat Datuk Seri dalam meneruskan kerja-kerja amal jariah dengan membentuk tabung amal kebajikan Allah Yarham Datuk Seri Dr. Muhammad Haji Yusuf Teh sehingga kini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencuri rahmatnya ke atas ruh Allah Yarham Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Yusuf Teh dan menempatkannya di kalangan para solehin dan syuhada. Al-Fatihah. Amin. Labah. Mana pintu dia masuk? Semua bersawang. Ini kot. Selang. Aduh, burung pula keluar. Macam mana kau boleh buat pot kat atas tu? Ini mungkin dia punya hall ataupun aku tak tahu, mungkin bilik meeting ke apa kan, marketing, bilik marketing. So sekarang kita pergi tingkat 2. Berbalik kepada produk Zaitun Berhad ini, di sekitar tahun 1985, ubat gigi zaitun sungguh popular di kalangan para pengguna terutamanya yang beragama Islam. Memandangkan ia salah satunya ubat gigi yang digunakan tanpa was-was kerana produk ini dilihat lebih bercirikan Islami. Kehadirannya pada waktu itu hampir-hampir menggugat ubat gigi jenama yang lain termasuklah jenama Colgate berdasarkan sambutannya yang hebat di kalangan pengguna Islam yang tercari-cari produk yang dijamin suci, halal dan bermutu. Dibuat oleh Zaitun Industri Sdn Bhd, Rawang Industrial Estate, Selangor. Untuk pengetahuan, syarikat ini pernah dilanda beberapa kontroversi berkaitan dengan isu halal haram produk mereka serta status pemilikan syarikat ini. Mungkin itu salah satu cabaran dan saingan di dalam bidang perniagaan. Puan, boleh saya kenalkan kosmetik saya? Tak perlu, kerana pilihan saya ialah kosmetik Zaitun. Kenapa Zaitun? Kerana saya yakin dengan Zaitun. Sebab kosmetik Zaitun diproses dan dibuat oleh Zaitun Industri. Semuanya daripada bahan-bahan rumusan yang suci dan bermutu tinggi. Kalau begitu, syukurlah. Kini dengan Zaitun kita tak perlu was-was lagi. Sedarilah kesucian kosmetik Zaitun. Adalah dipercayai syarikat Zaitun Industri yang telah ditubuhkan pada 1978 ini merupakan pelopor utama produk-produk kosmetik dan penjagaan diri yang halal yang bercirikan Islam sebelum diikuti oleh beberapa syarikat lain yang membawa tema yang sama bagi melariskan produk masing-masing. Tanpa kita sedari, rupa-rupanya satu demi satu produk kegunaan harian yang pernah kita gunakan telah hilang dari pasaran. Sana laut. Port Dickson. Kejatuhan Zaitun Berhad bukanlah sesuatu yang pantas, tetapi ia adalah penderitaan, kesakitan yang berpanjangan atas kegawatan ekonomi. Dia punya lantai semua kapet. Woohoo.
kitchen. Sekarang ni dekat rooftop. Kita pun tak boleh nak explore lama kat sini. Ini memang cantik rumah. So, ada sebiji lagi rumah kat bawah sana. Saya tak sempat nak pergi kot. Ni paling atas sekali. Setakat ni villa dan banglo paling besar lah pernah saya explore. Seronok, seronok. Dia tak tahu nak explain macam mana kepuasan. Kepuasan dapat explore tempat macam ni. Basah. Kita pergi bahagian luar pula. Alright, dah berhenti hujan.
Ni ada satu jalan lagi sampai ke bawah sana. Tak tahu jalan ke mana. Jangan licin. So dia agak cerun sikit dan licin hujan ni. Tak payahlah. Okay, pada rakan-rakan yang tanya saya pakai kamera apa, rakam, pasal banyak masuk komen komen macam tu, saya pakai DJI Osmo Zenmuse X3 Zag Assist Stabilizer. Dan saya pakai Rode Micro untuk vlog, senang pasal dia ringan sikit. See you again. Nice to meet you. Okay, bye. Okay, bye. Okay. Setelah itu saja yang boleh saya dapat kongsikan. Masa untuk beredar cukup setakat ini. Fish yang dapat saya rakamkan.